Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swabadi. Pasti kalian sudah tahu kan, kalau film kartun sering kalian menyimpan pesan-pesan tersembunyi. Tapi meskipun begitu, kalian pasti tidak bisa menemukan semua pesan-pesan tersembunyi dari film kartun tersebut. Beberapa pesan dalam film kartun ternyata sangat mengerikan sekaligus juga menakutkan. Nah, maka dari itu kali ini kita mau kasih lihat kalian 5 pesan mengerikan yang tersembunyi dalam film-film kartun terkenal. DuckTales. Kalau kalian pernah dengar atau nonton film Angels and Demons, kalian pasti tahu kalau Illuminati merupakan sebuah organisasi yang diciptakan pada abad ke-18 di Jerman. Illuminati memang menjadi bahan pembicaraan favorit para pencinta konspirasi, dan ternyata dalam film kartun ada Illuminati loh guys. Dalam salah satu scene di DuckTales, kalian bisa menemukan ada tulisan Illuminati di tembok ketika Uncle Scrooge sedang menunggu dokter untuk datang. Poster tersebut memang sekilas terlihat seperti poster biasa yang digunakan untuk menguji mata kita, tapi tulisan yang ada di sana bukan merupakan tulisan biasa. Three Little Pigs. Three Little Pigs merupakan film Disney yang rilis di tahun 1933 dan merupakan film yang mengambil kisahnya dari sebuah dongeng anak-anak. Tapi tahu gak sih kalian, kalau film ini ternyata memiliki pesan yang cukup kejam sekaligus menyeramkan loh. Mungkin memang pembalasan terhadap orang jahat sudah wajar dalam dongeng kan? Tetapi kalau yang ini mungkin hanya bisa kalian temukan di film hasil karya Disney aja nih guys. Dalam rumah babi ketiga, kalian bisa menemukan foto ibu babi dengan beberapa babi yang menandakan bahwa sebenarnya keluarga babi tersebut tidak hanya terdiri dari 3 babi kecil saja, melainkan ada beberapa babi lainnya yang sepertinya menghilang. Kalian juga bisa menemukan ayah babi tersebut di foto dalam bentuk sosis. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, kalian juga bisa menemukan foto ayah babi tersebut dalam wujud daging ham. The Little Mermaid. Meskipun pesan satu ini belum diakui oleh Disney sampai sekarang, tetapi kalian kayaknya wajib tahu banget nih guys. Pasti pada penasaran kan apa pesannya? Banyak teori yang menyebutkan kalau sebenarnya Ariel dan Peter Pan mengambil latar tempat yang sama. Kapten Hook disebut-sebut merupakan orang yang bertanggung jawab akan kematian dari ibu Ariel. Menurut kisahnya, Athena memang meninggal di tangan seorang perompak. Dan kapal dari bajak laut yang membunuh Athena memang sangat mirip dengan kapal bajak laut yang ada dalam film Peter Pan. SpongeBob SquarePants. Semua yang ada dalam film atau serial kartun SpongeBob sepertinya memang bisa dibilang tidak masuk di akal. Mulai dari karakter yang aneh sampai ada genangan air dalam laut. Kalian tahu kan kalau tempat tinggal karakter-karakter dalam film SpongeBob bernama Bikini Bottom yang terletak di Bikini Atoll. Atoll merupakan sebuah pulau yang berbentuk seperti setengah lingkaran. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa pulau tersebut bisa berbentuk seperti ini? Jadi pulau-pulau seperti ini bisa terbentuk akibat uji coba nuklir dan bom hidrogen yang memiliki tingkat radiasi sangat tinggi. Banyak penduduk asli pulau tersebut yang meninggal akibat uji coba bom tersebut. Beberapa dari mereka yang berhasil bertahan hidup biasanya mengidap penyakit yang sangat mengerikan. Ya, kemungkinan besar Nickelodeon ingin menunjukkan bagaimana keadaan orang-orang di pulau tersebut dengan cara menggambarkan keanehan-keanehan dalam SpongeBob SquarePants. Beauty and the Beast. Hampir semua film kartun tidak pernah menunjukkan kematian karakternya secara langsung. Tetapi memang beberapa karakter-karakter jahat memang digambarkan mati secara langsung. Dalam film Beauty and the Beast ada scene di mana Gaston dan The Beast bertarung satu sama lain. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lihat karena selain hujan, kualitas animasi pada zaman itu belum sebagus sekarang. Sebelum Gaston jatuh ke bawah, kalian bisa melihat sesuatu nih guys.
Kalau dalam kecepatan biasa, mungkin kalian nggak bisa melihat apa-apa ya. Tapi kalau dilihat secara perlahan-lahan, kalian bisa menemukan tengkorak pada mata Gaston yang merupakan pertanda dari Disney kalau Gaston akan mati di sana. Nah, tadi itu tuh 5 pesan mengerikan yang tersembunyi dalam film-film kartun terkenal menurut Mas Wabadi. Boleh dong kasih tau kita kira-kira menurut kalian yang paling mengerikan yang mana nih guys? Langsung aja kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini ya.